ente tenang-tenang aja cing di sini cing. Iya bang. Iya kan. Ane kan juga orang baru bang. Iya. Gue orang lama di sini. Oh. Orang lama. 800 tahun gue. 800 tahun bang. Udah di sini. Udah tahu lah. Seluk beluk. Bapak gue kecilnya gue gendong. Kenapa bang? Bapak gue kecilnya gue gendong. Gue ajak main. Bapak gue sendiri tuh. Bapak lu bang? Bapak gue. Bukan bapak lu yang gendong lu bang? Bukan. Bapak gue yang gue gendong waktu masih yes. Dia masih kecil. Gue ajak main. Lu tahu kecilnya. Makanya lu santai-santai aja di sini. Lu kan orang baru. Baru berapa lama lu di sini? Gue baru 2 bulan bang. Baru 2 bulan di sini kan? Sebelumnya di mana lu? Sebelumnya di daerah sono bang, aneh bang. Iya. Yeah. Yang di Gang Jambu. Gang Jambu? Iya. Yeah. Aneh kan sebelumnya anak Gang Jambu bang. Sama si Kiwil segala bang. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Aneh, ente tau lah pastilah sama yeah. Kiwil segala. Iya. Yeah. Bocah-bocahnya rupiah berarti lu ya, rupiah? Iya, yeah, rupiah bener yeah, bang. Iya, yeah, yeah. Bener. Yeah, aneh sama rupiah. Tapi rupiah semenjak kawin udah kagak nongkrong lagi bang. Nongkrong lagi. Makanya yang megang gue bilang tadi bang Kiwil. Kiwil dia. Iya. Si Kiwil dah tuh yang megang yang Kiwil makanya. Jambu. Kiwil Jambu. Kiwil Jambu. Orang-orang Jambu. Manggilnya. Iya benar. Iya benar. Orang Gang Jambu kan dia. Anak Gang Jambu. Pernah bacok orang ya? Iya. Orangnya kagak mati. Iya bang. Iya. Aneh juga dengar tuh bang. Iya. Cuman kan aneh waktu itu belum datang, belum ada ya. Jadi kayak aneh tuh cuman dengar-dengar ceritanya doang. Dengar-dengar doang. Aneh dengar kata orang-orang. Kiwil no, lu jangan macem-macem. Yeah. Dia pernah bacok orang, yeah. Bilang begitu. Kok, aneh bilang, aneh kan agak kagak percaya ya. Yeah, yeah. Ente juga tahu lah, body dia posturnya kan kayak kecil, kecil, kan? Kecil. Bodinya posturnya kecil gitu. Orang dia pernah keinjak sama orang lewat. Nah, kan, bang? Makanya. Yeah. Orang mana ini nih? Iya. Yeah. Saya di sini gitu, yeah, kata tapi, di kakinya kan. Ternyata pernah dibacok orang. Yeah. Aneh makanya agak nggak percaya. Cuman, yeah. Ya ente juga cerita, jadi aneh kayak. Bener apa ya bener, si Kiwil bener, ya? Bener, itu masalahnya apa sih bang awal itu? Masalahnya gara-gara ada yang nyolong mangga. Mangga Pak RT. Oh. Pak RT yang di sini, kebun pisang. Iya, RT 3. Iya, RT 3, kebun iya, pisang. Mangganya Pak RT dicolong sama dia. Oh. Pak RT lagi makan mangga, udah di mulut, diambil. Bukan di pohonnya bang? Bukan di pohonnya. Lagi di mulutnya? Lagi di mulutnya. Berarti udah dikupas bang? Udah dikupas, udah dikunyah. Pak RT-nya kagak sadar. Oh, dia. Diambil, ini ambil-ambil aja tuh. Dicolok gitu. Dicolok gitu. Pak RT-nya begini. Mana mangga gue yang tadi gue makan katanya gitu. Iya, kagak ada. Iya. Setengah jam baru sadar. Setengah jam? Lah, dicolong nih sama dia nih sama si Kiwil. Si Kiwil? Iya. Oh. Makanya, dicari-cari sama anak-anak kebun pisang dia. Oh, si Kiwil itu dicari-cari sama anak-anak kebun pisang? Lu, Pak RT lagi makan mangga, lu colong-colong aja di mulutnya katanya gitu. Oh, iya. Kiwil namanya sendiri siapa? Lu tahu nggak? Tahu bang. Siapa? Rustam. Iya, Rustam. Cuman kan kayak Rustam kan, soalnya gara-gara itu bang. Dia kan kagak bisa ngomong R kan? Iya, cadel. Jadi dia naik angkot. Iya. Terus abangnya ini dia mau nyuruh berhenti. Iya. Kiwil bang. Iya. Gitu, akhirnya sama teman-teman dicengin. Oh, jadi Kiwil. Iya. Iya. Gara-gara. Gue tahu dari lu juga nih. Lu belum tahu bang? Belum tahu bang. Itu, kalau aneh kan. Ada diceritain nama ini bang, sama omnya. Sama omnya. Omnya. Iya. Yeah. Ya itu tau lah omnya yang yeah. Yang isi ulang air. Iya, iya. Iya, nah itu. Isi galon. Omnya. Sian waktu itu dia tuh. Siapa bang? Omnya dia tuh. Oh. Lagi bawa-bawa galon kan. Ada 4 apa 7 gitu galon. Kena gempa jatuh semua. Kena gempa bang? Iya, kena gempa. Wah, oh. Jatuh semua galonnya. Oh, yang kata kapanari itu. Iya, kapanari itu gempa. Dia kena. Itu. Iya. Bertebaran sampai serpihan-serpihan airnya itu hancur bang. Hancur. Oh iya. Sampai tinggal keremesannya doang. Oh iya, aneh inget tuh. Iya, aneh inget. Rame kan orang-orang rame, pada nontonin. Pada nontonin. Bos, Om Dekil. CTP apa tuh? Apa? Acaranya tuh. Acara yang jatuh galon itu jatuh, ya? Iya, pada nontonin orang. Ah, kalau itu kayak aneh kagak paham. Ya? Kagak paham. Paham. Soalnya ya? Kan aneh juga. Kagak enak bang, maksudnya kan aneh juga baru ya. Maksudnya ada orang ini langsung aneh nimbrung aja. Terus kata orang, wah lu pengen tahu banget loh. Tahu, dikatanya nggak tahu. Iya, makanya. Nah lu kan pindah sini nih, baru 2 bulan nih. Baru mereka. Iya bang. Santai-santai aja lu di sini lo. Iya bang. Tapi abang, kalau sama Kiwil gitu kagak akrab bang. Dulu kecilnya Mujair, tahu Mujair? Tahu bang. Sama dia kagak dipuja-puja. Apa? Enggak dipuja-puja itu air. Padahal katanya
Mujair kan? Padahal Mujair. Iya, jadi kagak dipuja-puja sama dia. Dipuja-puja. Gua kan kesel kan. Maksud gua lu kalau misalnya lagi di sini, ya lu hormatin lah. Oh, lu pernah tempat sini. Juga. Kan? Lu pernah keos juga sama dia, Bang? Keos tuh gua tuh. Anjing. Kalau misalnya langsung apa? Tempur-tempur gitu kagak, cuma gua dimin aja. Iya kan, anak-anaknya ini teman-teman gua juga, Bang. Teman-teman gua juga. Cuma abis dari situ hubungan gua sama dia kagak akrab, Bang. Adeknya pernah jalan sama gua. Fitri, iya. Pernah jalan sama gua. Gua bioskop jalan sama dia. Abang gua ajak nonton. Gua ajak nonton. Anjir. Nonton yang si itu, omnya itu. Omnya nonton yang jatuh. Iya, jatuh galon. Dari iya galon. Gua ajak nonton itu. Kata dia, "Ah, nih mah ceritanya mah kagak seru." Kata dia, "Enakan nonton film Korea," katanya gitu. Ya udah gua tinggalin. Tapi abangnya tahu tuh, Bang. Pas lu jalan itu. Fitrinya cerita. Si Fitri cerita sama Kiwil. Fitrinya cerita sama abangnya. Oh. Kan gua kan jadi kagak enak kan, maksud gua. Iya. Ya, namanya kita kagak serak. Iya, kan? Bang, bener sih. Lu secakap apa juga kalau misalnya lu jelek aja kagak cakep. Kagak bakal cakep. Kagak cakep. Kalau lu secantik apa ya kan. Iya, kalo tapi kalau misalkan lu asli jelek, iya, dia kagak bakal cakep. Bakal cakep. Itu. Istilahnya kalau kata istilahnya buah mengkudu mau iya. Disemangkain tetap mengkudu. Iya, tetap ya, mengkudu. Kan? Iya. Gitu kan kalau kata orang dulu, Bang. Kata orang dulu. Buah mengkudu mau lu bilang semangka sampai lu mati. Iya, ya, tetap aja mengkudu gitu. Itu. Gua tinggalin, Bang. Lagi di Semarang gua tinggalin. Di Semarang. Lagi di Semarang gua tinggalin. Lu ajak. Gua ajak nonton di Semarang itu. Lawang Sewu, lu ke Lawang Sewu. Kagak sempet gua ke Lawang Sewu. Oh. Kagak sempet. Iya. Lagi rame waktu itu. Lawang Sewu. Udah muter-muter aja gua jalan-jalan santai gitu sama dia itu. Enggak usah dah. Santai aja dah gua. Cuma nih, Bang. Aneh sebenarnya juga kagak enak nih nanyanya. Kenapa itu? Kenapa itu? Enggak apa-apa. Lu kalau misalnya udah dari sini, udah. Ini kan rokok dari lu, iya kan? Iya, Bang. Kopi, minuman dari lu nih. Santai aja. Iya, aneh juga ngehormatin. Hormatin. Sama abang juga. Iya, sama iya. Yang lainnya. Iya. Aneh juga tahu abang. Bokap ente kan terkenal banget. Bocah-bocah sini dia. Santai aja bocah-bocah sini, Bang. Gua kepanasan, Bang. Iya. Maksudnya kalau mau ayolah kita turunnya ke jalan. Kalau lama jadi dah gua maksudnya. Padahal gua gulung sama teman-teman gua tuh. Anak-anak tuh. Iya. Gua gulung gua taruh belakang speaker. Wow, kayak karpet, Bang. Iya. Ya. Iya. Kenapa tadi lu mau nanya apa? Cuman kagak apa-apa, enggak apa-apa. Kagak enak, Bang. Kenapa? Aneh mau nanya. Gimana ya? Gimana? Santai aja lu kalau sama gua santai aja, ya kan? Ini kan kalung-kalung emas nih yang ntar dicatek ke orang. Iya, Bang. Bilang sama gua aja udah. Santai aja, Bang. Masalah ini, Bang. Yang kata pas lagi ada T-Pack. Iya. Dimensinya Enak 29. Enak 29. Iya. Aneh nah, denger, aneh cuman denger-denger doang ya. Kan gua di depan itu yang parkirnya, yang parkirnya kan gua. Iya, nah itu, Bang. Berapa itu? Aneh denger katanya ente yang pas sudah jam 10:30. Iya. Yang pas orang bubaran ente mabuk banget, Bang. Katanya sampai jackpot. Dari sore. Di pinggir trotoar. Iya. Katanya sampai gultik abang tebalikin jadi git look gitu, jadi git look. Gua acak-acak Blok M. Lu acak-acak. Iya, jadi kelokop. Ah, jadi kelokop. Jadi kelokop. Nah, pakai itu, Bang, gak aneh mau naik. Iya. Itu bener kagak sih, Bang, ceritanya itu? Itu aib gue sih itu sebenarnya tuh. Nah, makanya aneh, pakai kalau misalnya, tapi kalau ente kagak mau cerita kagak apa-apa, Bang. Aneh juga maksudnya cerita dari teman-teman aneh, Bang. Iya. Kagak maksudnya bukannya mau ngulik aib ente, Bang, ya kan? Kita lagi enak nih. Iya. Lagi ente ya? Minum, aneh minum, ya kan? Maksudnya, cuman kan aneh nih udah ngerasa kayaknya ente udah terbuka banget sama aneh, Bang. Iya, aneh mau nanya itu. Itu gimana, Bang, ceritanya, Bang? Beneran ente sampai mabuk, parah gitu. Aneh kan sekarang umur 30 nih. Iya. Iya kan? Itu kejadian waktu aneh umur 14 tahun tuh. 14 tahun? 14 tahun. Oh. Ada 16 tahun lalu berarti kan? Iya, 16 tahun yang lalu. Masih geser-gesereknya dah gua dah. Iya, orang lewat main gua capcain aja tuh masalah-masalahnya mereka, ya kan? Dulu tuh, nah yang masalah yang ngacak-ngacak Blok M, gultik gua tebalikin sampai lutik gitu. Sepele masalahnya. Anjing ya? Sabar.
lu selalu aja di sini. Lu selalu aja di sini. Ya. Yeah. Tai banget maksudnya. Enggak, lu selalu aja di sini. Kagak, Bang. Maksudnya gua kagak enak sama lu. Yeah. Lu tahu gua orangnya panasan, yeah, Bang. Iya. Di sini aja. Sabar aja, sabar. Sabar. Kagak tahu. Gua kagak bisa, Bang, maksudnya. Ini ceritanya. Habis kelar yang tipek itu kan? Apa? Yang habis kelar pensi 29 yang tipek itu kan? Iya. Itu kan kenapa ngundang tipek? Gara-gara ada yang salah tuh. Ada yang salah nih, siapa ya? Ya, tipek aja udah. Niatnya mau ngundang siapa? Dewa. Dewa 19. Dewa ini Mahendra ada. Oh, Dewa. Oh, iya. Dewa Mahendra. Dewa Mahendra. Iya, iya, yang main krecekan. Iya, yang main krecekan sama kentrung. Dewa Mahendra tuh pengen ngundang dia awalnya. Iya. Budget kagak ada. Budget kagak ada. Coret-coret. Tipek aja enggak usah dicoret dah. Tipek aja. Tipek akhirnya kan diundang. Oh. Gitu. Itu salah juga, salah miskomunikasi itu. Miskomunikasi, Bang. Miskomunikasi. 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 Kasih. Miskomunikasi. Miskomunikasi. Ah, iya, ya, itu dia. Gara-gara itu. Oh. Makanya gua kan ikut rapat juga sama bocah-bocah itu. Kan sama anak-anak OSIS. 14 tahun. 14 tahun iya. Suara gua didengar. Oh. Ah, mereka pada dengar. Iya. Gitu. Berarti cukup ditakutin, Bang, ya. Iya. Sampai di suara itu didengar gitu ya. Bapak gua kan yang megang sih itu. Oh. Yang bangunin bata pertama di sekolah itu bokap gue. Bokap ya? Bokap gua. Gile. Iya. Sekut banget berarti ya bokap ente, Bang, ya? Parah. Anjing. Cuma gua kagak mau gua tuh dipandang gara-gara bokap gua, Bang. Gue nyari nama sendiri, makanya. Kan gue dikasih nama awalnya Michael. Oh, Michael. Michael, cuman, awalnya. Oh, gara-gara itu. Gara-gara bokap gue gak mau. Ah, udahlah, gue gak mau. Gak mau nama lu gede gara-gara bokap lu. Gara-gara bokap lu ganti, jadi Nurul. Jadi Nurul. Nurul. Orang-orang kenal gue di sini Nurul, banyak. Iya sih. Iya. Orang manggilnya NRL aja. Kan aneh gak tau. Sama itu, NRL, gitu kan. NRL siapa? Oh, Nurul. Nurul. Oh, gitu, Bang. Aneh baru tahu, Bang, kayak gitu-gini. Nah, yang masalah gultik itu, iya. Yeah. Gua pesen. Namanya mabok gitu kan? Iya, yeah, Bang. Kalau udah mabok mau udah kagak ini kagak mungkin. Yeah. Gultik dong ngatu. Dong kata gitu kan. Sama Abang Gultik. Sama iya, sama Abang Gultiknya tuh. Kagak ada di sini katanya. Anjing. Ini nasi kuning katanya. Anjing. Gua bilang, gila berani. Lu nasi kuning, gultik aja, gua kata gitu. Lu gituin? Iya. Anjing. Terus? Udah ditahan sama orang tuh. Tahan-tahan. Namanya emosi kita emang. Iya. Gultik gua ganti, gila gultik. Anjing. Gitu, Bang. Ceritanya. Gila. Cuma malu gua, Bang. Malu. Tapi tuh anak-anak pada tahu, Bang, kejadiannya. Beberapa doang kali ya? Mau masuk ke media. Awalnya mau masuk ke media. Cuma gue bilang, oh, udahlah masalah spele gini doang gitu. Iyalah, spele. Maksudnya kagak enak juga kalau kedengeran sama iya, itu kan. Iya, sama orang-orang lain kan. Benar. Gitu. Makanya kalau lu di sini santai-santai aja, Bang. Ya, iya, kan? Bang. Lu ada masalah sama gua aja udah bilang. Siap, Bang. Insyaallah, iya, kan? Bang. Vespa lu masih ada? Vespa. Masih, Bang. Vespa gua. Iya. Yang klasik kan, iya, yang suka aneh pakai buat keliling-keliling. Iya, masih, iya. Bang, ada. Masih ada aneh. Soalnya kan itu dari dulu aneh pas ngelamar-ngelamar kerja kan. Iya. Sampai sabar. Iya. Slow aja. Dari yang pas aneh ngelamar kerja dulu kan. Iya. Itu kan emang udah nemenin aneh tuh. Mm. Sampai akhirnya sekarang ente tau lah aneh udah jadi pengusaha batik gini kan. Iya. Jadi emang banyak kenangannya. Banyak kenangan, banyak, Bang. Kenangannya. Iya. Apa yang lu mantep tuh? Vespa. Vespa yang gua sama cewek gua naik motor biasa, motor bebek kan. Mamanya suruh potong aja dah. Gara-gara cewek gua adeknya belum bayaran sekolah. Terus gitu. Lu gimana, Bang, biarin aja tuh? Jangan dah, Bu. Gua kata gitu. Saya usahain nih, saya kerja dah. Serabutan enggak apa-apa, parkir sana, parkir sini gitu. Ya tapi kan itu lu kayak diinjek-injek banget, Bang. Motor bebek-bebek yang dipotong gitu. Nah, tapi gua namanya cinta kali ya. Hah? Namanya cinta. Kita mah ya udahlah, berkorban aja lah. Namanya cinta lah, Bang. Berkorban aja kita. Oh, lu berkorban aja. Enggak apa-apa dah. Potong-potong aja akhirnya dibagiin ke warga-warga situ. Ke motor. Ada yang
dapat pahanya, ada yang dapat dadanya. Gua knalpotnya doang, Bang. Gua spion tuh, Bang, gua dapat juga. Lu dapat juga spion. Bang. Iya, makanya. Tapi pas gua makan kagak ada, Bang. Kagak ada. Sepi, kenapa? Sepi banget. Iya. Ramein makanya tuh. Abang biasa nongkrong sini jam berapa sampai jam berapa, Bang? Kalau misalnya gue lagi pengen tuh dari jam 11 sampai jam 11 lagi. Gila. Gue nongkrong langsung balik. Kagak nongkrong, Bang? Makanya dari jam 11 sampai jam 11 lagi tuh. Iya, iya. Datang aja, wah enggak, balik lagi langsung gue. Oh. Biasanya tuh. Makanya orang-orang lihat gue tuh pada segan. Iya. Iya. Soalnya kayak lu tuh kelihatan gitu, bahwa iya. Ini udah gue tandain. Iya, udah tandain. Lu langsung cabut. Cabut. Lu kagak yang abis lu tandain terus lu kuasain tempat itu. Nyohor, itu nyohor. Itu nyohor, Bang, nyohor asli. Banget. Kayak gitu mah, Bang, ya. Iya. Musuh banyak, kagak enak. Kagak enak. Kagak enak, makanya. Kita mah temen aja dah. Temen, ya, Bang. Temen. Banyakin teman. Iya. Cari yang nongkrong di mana-mana. Sabar aja ya. Sabar aja, Bang. Iya, Bang. Iya. Cari teman, banyakin teman, cari yang sefrekuensi, iya, kan. Iya. Abis itu kita klop, kita asik, kita gitaran sampai malam, asli, iya. Bang. Sempet bikin band gua tuh dulu. Oh iya. Iya. Gua megang ini Barcelona waktu itu. Menang. Alhamdulillah, gocap. Waktu lagi kagak ada duitnya tuh. Oh, aneh waktu itu megang piano, Bang, tapi kagak megang menang. Nah, iya, lu kalah sama Real Madrid. Lu kagak bilang gua. Iya sih. Belum kenal dulu kan kita kan. Iya. Iya. Belum kenal. Bang, ini mohon maaf nih, Bang. Oh. Kayaknya bini aneh udah nelponin, Bang. Iya. Iya. Salam dah buat bini Ane. Ane cabut dulu dah ya. Iya, enggak apa-apa. Kagak enak maksudnya. Kan ya. Ane juga udah berkeluarga, Bang. Iya, enggak apa-apa. Nanti paling Ane cabut ini... tak kapan hari lah kita nongkrong lagi, Bang, ya. Ini rokok tinggal sini aja ya. Sikat, Bang. Aman, Bang. Enggak apa-apa ya. Aman, Bang. Ya. Pokoknya gua mah sama lu, Bang, ya. Udah dah. Lu pokoknya lu udah jadi abang-abang gua udah hormat. Bilang Nurul. Iya, yeah. Nurul pokoknya. Ya. Udah. Siapa nama lu tadi? Gua, Bang. Iya. Gua Rusti, Bang. Rusti. Nurul. Siapa? Nurul. Siapa, Bang? Iya. Ane cabut, Bang, ya. Cabut. Siap. Siap. Ya. Ayo cabut sono, Bang. Ya. Hah? Cabut ke sono. Sono. Iya. Jauh lupa, amat. Bang. Iya. Jauh amat lu. Sono ya. Sono, lu ikutin ini aja terus, Bang. Iya. Ikutin ini terus. Iya, terus. Sampai rumah. Sampai laut. Ini kiwil, Bang. Kiwil. Kiwil. Well. Kiwil. Well, sini, Well. Baru mau cabut, Kiwil datang. Nah ini yang aneh bilang nih, kiwil nih. Lu bilangin dah ya, gue agak masih ada yang tadi tuh adiknya gue ajak jalan itu. Agak apa-apa, santai aja. Gue sama kiwil, udah gue kasih juga. Iya. Yeah. Kayak dorongan-dorongan, misalnya dia pengen nongkrong, aneh juga kasih. Jadi sama kiwil mah, santai, aman. Santai. Well, sini, Well. Udah, gak usah, udah, santai aja, Bang. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Santai aja. Tapi orangnya baik, asli. Gua hormat juga dah sama dia. Lu? Sama Kiwil. Nurul. Hah? Nurul. Kagak sama Kiwil maksud gue. Sama Nurul nih, juga gue. Ini, eh, Kiwil. Orang miskin nih. Nih, Kiwil. Ya. Nih, Bang. Agak gue lagi nongkrong sama si Nurul. Oh. Iya, Nurul. Ceritain yang kata lu ngebacok orang dulu, Bang. Iya. Oh, yang dulu. Iya. Iya. Yang orang lewat gue bacok, Pak. Iya. Dua. Iya. Isinya apa itu? Melon. Tuh. Iya, kan gua bilang makanya. Pakai serem banget dah. Melon. Iya, Bang. Ya. Nih, makasih, Bang. Ya, langsung cabut, Bang. Iya, cabut ya. Siap, ya. Bang. Iya, Bang. Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siap. Hati-hati, Bang. Rumah saya di mana ya? Gang Jambu. Oke, habis biasa. Makasih ya. Iya, siap, Bang. Mau nanya bilangin enggak, Bang? Enggak usah. Oh, ya. Eh, Bang. Nih, Bang. Eh, Bang, mumpung ada mobil. Ah, ini rame, saya nyebrangnya ke sana aja. Jangan. Kan Abang di sono, ini ya, kendaraan Abang. Nah, Assalamualaikum. Iya, Bang. Kiwil, gila. Dia udah keren banget sekarang ya. Kenapa? Iya. Udah bawaannya boil, gila dah. Boil mulu dia, mah, dari dulu. Adeknya cakep. Adeknya si Fitri. Fitri. Orang dia aja mukanya kayak bule. Iya. Kata anak-anak, Bang. London. Iya. Ada, Bang, Ane cabut dulu ya. Lah, ini kan dikasih dulu sama Kiwil. Ketuker, punya ada katanya. Ini. Oh gitu. Iya. Ane cabut. Makasih ya. Iya, siap, Bang. Bilang aja Nurul. Siap, Bang. Nurul ya. NRL, iya. Ya. Bang, makasih ya.